Halo adik-adik semuanya penonton setia Vision Kids. Selamat datang di episode 3 Vision Kids Jalan-Jalan edisi Pantai Indah Kapuk. Kira-kira di episode kali ini Kak Rara sama Kay mau kemana ya? Ayo ikutin kita terus. Oke, adik-adik semuanya, kali ini Kay sama Kak Raras mau jalan-jalan di Pantai Indah Kapuk 2, tepatnya di Cove Batavia. Di Cove Batavia ini katanya ada toko mainan kecil yang namanya Museum of Toys. Ayo kita kesana sekarang. Museum of Toys ini menjual berbagai macam mainan collectible yang lucu-lucu adik-adik. Mulai dari music box, action figure, dan juga mainan collectible lainnya. Selain itu, ada beberapa aparel karakter juga loh. Tapi sayangnya nggak ada untuk anak-anak. Lihat, Kay lagi sibuk nih pilih mainan. Pasti dia bingung banget. Sama Thor. Wah, ada dua ya. Dan Spider-Man. Wow. Sama Iron Man. Hulk. Guys, mainannya bagus-bagus, guys. Kay bingung. Wah, ada Super Mario, guys. Aku mau beli yang mana ya? Aku mau yang ini. Coba lihat, kasih lihat sama dia. Nih, ini namanya Mario, ini Luigi, yang ini bad guys-nya. Mbak, ini berapa? Untuk harganya 220 ya. Oke, ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kali ini kita mau kemana, Kay? Kesan? Antonio. Di San Antonio itu ada banyak toko-toko yang di samping dermaga. Jadi di sampingnya laut tadi Kak Di, kita bisa sambil sepedahan, sambil makan, sambil lihat pemandangan laut. Yuk, udah enggak sabar kan mau lihat ya gimana pemandangannya? Kalau gitu ikutin terus perjalanan Kak Rara sama Kay. Let's go, Kay. Jadi adik-adik semuanya, San Antonio Pantai Indah Kapuk ini ternyata ada banyak banget restoran-restoran dengan pemandangan dermaga dan laut. Tapi sayangnya pada saat Kak Rara sama Kay berkunjung ke sana sedang ada pembangunan, jadi nggak bisa langsung ngelihat ke laut deh. Nah adik-adik semuanya, karena area San Antonio ini panjang banget menyusuri dermaga, jadi ada banyak banget penyewaan motor listrik dan juga mobil bugi. Kak Rara sama Kay jadi pengen coba deh. Tempat penyewaan yang Kak Rara dan Kay datengin namanya Unicorn Rental. Ada banyak banget loh jenisnya, mulai dari motor sampai bugi. Untuk range harga penyewaannya mulai dari Rp150.000 sampai Rp250.000 per jamnya. Guys, sekarang aku mau sewa sepeda listrik ya. Ayo kita coba. Mau yang mana ya? Nah, yang ini deh, yang hijau. Drop
kemasnya, nanti kasih lihat kemasnya di depan ya. Oke. Okay. Makasih, Kak. Makasih. Ayo. Ayo, guys. Ayo, guys. Guys, aku jalan dulu ya. Dadah. Dadah.